Hai, ketemu lagi dengan saya pada channel Lidi Animasi. Dalam video kali ini saya akan membuat bonsai dari bahan sancang. Ini sudah saya lakukan pembentukan ulang dari bahan dasarnya dan akan saya bongkar lagi untuk melihat di pot mana yang sesuai. Langsung saja. Ini kemarin cabang, namun saya jadikan akar seperti ini. Dan ternyata ini akarnya agak sedikit panjang cabangnya. Jadi harus saya potong lagi. Ini saya potongnya menyerong seperti ini. Dan sekarang sudah muat pada pot ini. Sebenarnya saya ingin melebatkan di bagian ini terlebih dahulu, namun langsung saya pindahkan ke dalam pot saja sambil melakukan pembentukan cabang di bagian ini. Saya langsung memberikan lumut. Ini tinggal membesarkan cabang ini, dan ini bisa menutupi, mungkin akan lebih menarik. Tapi langsung saya menggunakan pot keramik biar sekaligus bisa langsung dipajang, walaupun bentuknya masih belum begitu bagus. Inilah hasilnya. Membuat mangai bonsai dari bahan sancang hasil stek koleksi channel Lidi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, silakan klik subscribe atau berlangganan untuk menunggu video-video berikutnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Lidi Animasi.